Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Fakhruddin Faiz dengan tema Tawakal, Mahabbah, Musyahadah. Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Terus tawakal. Definisinya Imam Junaid tentang tawakal agak unik. Tawakal adalah kesadaranmu bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Seperti sebelum diciptakan, seperti sebelum engkau terjadi. Jadi kalau ingin tawakalmu sejati, kamu harus punya kesadaran seperti dulu kamu belum ada. Pas kita belum ada kan, kita enggak tahu kita jadi anaknya siapa, lahir di mana, kulit kita hitam apa kuning apa putih, rambut kita keriting apa lurus apa. Kita kan enggak tahu sama sekali, semuanya Allah yang menentukan. Dan begitu kita lahir dengan kondisi kita kan, kita terima apa adanya. Kamu kan enggak protes, kok aku lahir di sini, enggak, balik lagi kan enggak. Semuanya yang milihkan Allah dan kita terima. Jadi jiwa seorang yang tawakal itu kembali pada masa sebelum kamu ada, sebelum kamu diciptakan. Sadari bahwa kamu itu sepenuhnya haknya Allah, miliknya Allah. Nah, kalau kita sudah punya level kesadaran ini, berarti kita bisa ada di level tawakal. Oke, jadi itu ajarannya tentang tawakal. Ada lagi tentang mahabbah. Kalau mahabbah, mahabbah itu gantinya sifat orang yang mencintai dengan sifat orang yang dicintai. Jadi orang jatuh cinta itu adalah orang yang merelakan dirinya lenyap dan menghidupkan yang dia cintai. Cinta sama Allah juga begitu. Makanya di antara wujudnya mahabbah nanti fana tadi. Kalau masih belum lela, masih ada ego, masih ingin menang sendiri, ingin mewujudkan keinginannya sendiri, sebenarnya level cintanya belum tinggi. Level cinta yang paling tinggi itu ketika lenyapnya diri kita, sifat-sifat kita, ganti dengan hadirnya yang kita cintai dengan sifat-sifatnya. Makanya sufi itu kalau sudah makomnya tinggi sering disebut mencapai takhallaq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karakternya sudah karakter Allah, bukan lagi karakter manusia, karena yang karakter manusia sudah disingkirkan, kalah oleh kecintaan pada Allah. Nah, ini mahabbah. Berarti untuk ngecek kita ini sudah jatuh cinta beneran apa belum, itu diantara cirinya sifat-sifat kita ini coraknya ilahi atau manusiawi. Kalau masih banyak manusiawinya, ya sebenarnya kita belum jatuh cinta sama Allah, belum ada mahabbah. Terus kalau ini musyahadah, diantara akhwalnya seorang sufi adalah musyahadah. Musyahadah itu beda dengan melihat. Musyahadah itu menyaksikan tanpa keraguan. Kalau melihat itu kan biasanya ada jarak. Melihat itu kan saya melihat kalian, aku di sini, kalian di sana. Musyahadah itu adanya di dalam hati, menyaksikan. Aku yakin, aku tahu. Pakai hati, tidak ke sana, karena adanya di sini. Jadi musyahadah itu kondisi jiwa seorang sufi yang menyaksikan kehadiran Allah dalam dirinya.
itu musyahadah. Jadi mungkin mata melihat keluar, tapi begitu mata melihat keluar, justru yang muncul di sini adalah Allah. Itu jiwa yang musyahadah. Melihat fenomena yang indah, misalnya kamu ke pantai, pantainya indah sekali ya. Yang muncul di kepalamu bukan pantainya, yang muncul di hatimu bukan pantainya, tapi subhanallah, Allah luar biasa dengan kekuasaannya. Lahirlah pantai yang seindah ini, yang lahir Allah. Jadi itu jiwa yang musyahadah, selalu menyaksikan Allah dalam dirinya apapun yang dilihat. Itu musyahadah. Ada orang cantik lewat, ya subhanallah. Subhanallah bukan nafsu lo ya, tapi asli ini musyahadah. Jadi hadirnya Allah dalam dirimu melihat apapun. Jadi jiwa yang terus menerus menegaskan kehadiran Allah dalam dirinya, itu musyahadah. Jadi orang yang musyahadah itu dari mulutnya, di antara cirinya itu ya keluarnya pasti namanya Allah. Meskipun yang dilihat dunia, yang dilihat alam semesta, mungkin lihat wajahmu, tapi ya keluarnya astaghfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Itu spontan. Kenapa? Dirinya selalu musyahadah. Jadi salah satu akhwal, akhwal itu berarti level hasil anugerah dari Allah, hasil daya upayamu. Allah memberikan kondisi jiwa yang sudah musyahadah. Jadi kamu mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun, melakukan apapun, yang dalam dirimu muncul itu selalu Allah, tidak ada yang lain. Apapun selalu kamu sambungkan dengan Allah. Itulah kondisi jiwa yang musyahadah.